Baiklah, sekarang saatnya kita melanjutkan lagi keseruan kita dalam bermain teteh. Teka-teki suling. Kita lihat, lari maritim. Jarak jauh. Jawabannya adalah... Minggat. Pak, kata minggat itu adalah untuk orang pergi meninggalkan rumah tanpa pada saat dia ada masalah tanpa ada pemberitahuan kepada orang rumah. Itu yang dinamakan minggat. Ya, itu kalau pergi dari rumah itu namanya minggat, bukan lari jarak jauh, Pak. Kan minggat dia bisa sambil berjalan, pernah kata aku sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil berenang, sambil tengkayang, terserah. Ini bedanya. Tapi pertanyaannya kalau jauh. Orang minggatnya lari boleh nggak? Ya boleh. Tapi dia harus jauh, meninggalkan rumah. Yang penting dia keluar dari rumah tanpa pemberitahuan. Mau ke restoran, mau ke sekolah, mau ke tetangganya. Itu dikatakan minggat. Enggak dong. Kok enggak dong? Lu ngomong dong, jangan campur-campur aja. Kalau anda Akbar, terus terang saya sering lihat Akbar ini keluar rumah cari makan, mau beli sesuatu tanpa pamit. Masa saya nganggap dia minggat? Tapi kan untuk waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama. Ya makan. Makanya! Nah makanya itu bedu, ini keluar dalam lari di jarak minggat jauh. Minggat itu Pak, minggat itu ukurannya bukan jarak, ukurannya cuma pamit atau enggak, udah. Oh, itu. Oh beda lagi itu. Saya tanya, okelah Anda maraton. Pertanyaannya ketika Anda lari, apakah Anda pamit sama wasitnya? Ya lari dulu ya. Enggak, cuma ya, kalau maraton tidak ada masalah lari. Pak. Orang minggat biasanya ada masalah dulu Pak. Ini peserta maraton, ini peserta maraton. Peserta maraton, saya wasitnya. Ini pakai ini kan. Ya. 1, 2, 3, dar! Wih, minggat semua, enggak paham. Paham ya? Lanjut, lanjut. Lolita dan Kang Denny. Silakan. Belum ada rekor poin terpecahkan. Belum ada yang mendapatkan poin, Jak. Nomor 5, menurun. 5 menurun. 5 menurun. 6 kotak, huruf ketiga N. Pertanyaannya, orang batuk dilarang minum? Ya. Dilarang minum? Minuman. Ini kalau tidak bisa menjawab, aduh, berarti nggak ya. Bisa. Bensin. Tidak kunci. Bensin, ini bensin pasti jawabannya. Kasih tau ya, udah ambil. Sumpah gua gak tau. Lu mau jawab itu? Iya. Ya jangan yang batuk lu, yang sebentar. Gak boleh minum bensin. Kita kunci ya. Apakah bensin? Orang batuk dilarang minum bensin? Untuk Kang Denny dan Lolita. Jangan mau ketinggalan Encik dan Bedu. Silakan memilih. 5, 4, 3. Malang itu. Saya lagi kandang nih Pak. Itu yang mana? 5 mendatar. 5 mendatar. Kok dikasih tahu? Lu gak ada lagi yang nyambung. Oh iya dah. Kan logika. 5 mendatar. Logika harus ada. 7 kotak. Ilmiah. Ini nih. Yang nyambung. Anda pernah lihat Matador? Seorang matador bisa terluka karena diseruduk. Bulldozer. Iya, iya. Kurang. Banyak. Bencana. Sedikit lagi tuh. Bulldog. 3. Banting. 2, 1. Matador. Biskota. Gratis. Biskota ya. Biskota. Kita kunci jawabannya. Biskota. Ini beran-beran, seorang matador terluka. Bisa terluka karena diseruduk biskota. Apakah itu jawabannya? Tar. Makasih Lolita. Sama-sama Bedu. Biskota. Tadinya gue mau nebak bandeng. Oh, kurang. 100 poin untuk Pence dan Bedu. Lagi semangat. Selanjutnya. 6.
Ya. 6 menurun. Ini gampang sekali pertanyaannya. Asik. Ini berkaitan dengan olahraga otomotif. Valentino Rossi, Marquez, Pedrosa. Maksudnya. Biasanya bersalaman setelah... Pamitan. Pamitan. Oh, biar gak dianggap minggat ya. Setelah pamitan. Uji, pamitan. Pamitan. Valentino Rossi, Marquez, abis. Pedrosa. Biasanya salaman setelah pamitan. Salah sih. Balapan. Ya Allah, gak belajar belajar. Ya, sembuh lagi. Biar ilmiah. Iya. Gak belajar. Kenapa ya orang benar dikucilkan di sini? Iya. Sarapan. Putar balik gak? Benar tuh, setelah sarapan. Sarapan, kita kunci. Sarapan. Jawaban yang luar biasa, siap-siap. Kebayang. Makan, sarapan. Salam. Lu kayak. Valentino Rossi. Marquez, Pedrosa, biasanya salaman setelah sarapan. Apakah itu jawabannya? Salah. Baik, kita buka. Sarapan. Valentino Rossi, Marquez, Pedrosa, biasanya salaman setelah... Mereka... Jadi kalau datang ke kawinan mereka pasti salaman pulangnya. Itu si kira-kira kawinannya siapa yang datang Rossi sama Pedrosa? Siapa yang undang? Loh, Marquez. Nah, kalau pembalap yang lain kawinan bisa Kurclo kawin? Kurclo itu siapa? Pembalap juga. Pembalap. Oh, nggak pernah lihat pembalap. Valentino Rossi, yes. Marquez, Lorenzo, Pedrosa, salaman setelah... Kawinan. Berarti setelah kawinan beres-beres. Oh enggak dong. Ketik dimasukin semua beres-beres, gedung ditutup dong. Setelah itu, kawinan. Itu bukan mereka yang beres-beres. Ya tapi setelah kawinan tuh... Saya tanya, ketika mereka nikah pun, apakah yang beres-beres catering itu mereka? Ya artinya salaman bukan setelah kawinan, Pak. Apa sih itu begitu? Saya lagi protes dihormatin sedikit dong, hargai Pak. Loh makanya saya nunduk mau. Nunduk apa dong kalau saya lagi protes digidiin? Saya kan nunduk mendengarkan. Bapak ngeledek saya. Ah, Anda aja yang merasa terledek. Tuh, kan Pak. Itu, ini kawinan. Sebenarnya, justru kalau datang ke kawinan itu, banyak juga yang sebelum bubaran sudah pengen salaman. Karena salaman itu penting. Pentingnya apa? Datang ke kawinan paling penting apa? Makan. Makan. Makan bisa di rumah. Makan bisa di rumah. Eh Pak, saya tuh kalau amplop saya gede, kalau nggak makan rugi Pak. Hitung-hitungan loh. Oh, pantesan. Pantesan. Gak ada yang ngundang dia ya, Cak. Yang waktu anak gua disunat yang 3.000 itu lu ya. Seribuan tiga itu pasti lu. Tiga. Gak apa, maksudnya orang juga pasti kalau datang apa yang dibicarakan, wih, cateringnya enak ya, makanya enak. Pasti itu salah satunya, Pak. Saya tanya, masa Valentino Rossi, Pedro Zhang bahas cateringnya Eco? Maksudnya, Pak, setelah... Pada saat kawinan, iya mungkin. Ya. Setelah kawinan kan udah selesai, Pak. Salamannya telat dong. Setelah itu bukan berarti 2 tahun setelah itu. Ini misalnya nih. Ngamplop dong, Pak. Kamu, salaman tuh ngamplop. Kamu Lorenzo. Salaman. Kamu Lorenzo. Ini Pak. Lorenzo. Nih. Saya Marquez. Pedrosa. Saya siapa? Pedrosa. Pedrosa. Ya. Kita yang habis nih, kawinan. Kita Eh, motor pakai di mana nih, Pak, motornya? MC-nya. Ini udah di dalam gedung, orang nggak lebih parkir. Nggak pakai motor. Ngamplop dulu dong. Ya kan sudah di dalam gedung. Udah. Lu bapak gak pernah naik motor, kan kita yang mau balap. Kan yang mereka kita. Yang membalap, kenapa saya apa? Kapan lagi pakai motornya Valentino? Oh iya, benar. Kalau ada parkir, saya pakai. Oh, iya. Ini udah di dalam nih, masalahnya. Nah, kan. Bagi undangan, dipersilakan untuk memberi selamat kepada mempelai. Ya, oke. Okay. Udah. Kalau gue sarapan dulu. Nah. Tapi kan sudah sarapan dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya benar. Sarapan dong berarti. Nah, sarapan. Nah. Oh di siang kok sarapan. Kita langsung, oke, langsung salaman. Kejadian ini sedang berlangsung, telah berlangsung, apa akan berlangsung? Oh. Yang apanya? Salaman ini. Salaman ini. Salaman ini. Kejadiannya pada saat kawinan, apa sebelum kawinan, apa setelah kawinan? Salamannya. Terima kasih atas ucapannya. Terima kasih. Terus? Kasih tepuk tangan dulu. Nisa, untuk sementara skornya masih 100 sama nih. Nah, pertanyaan terakhir ini akan menentukan siapa yang akan memimpin jalannya pertandingan. Pertanyaan terakhir, ini adu cepat, siapa yang... Rebutan.
Ada rebutan. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu akan bisa menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, ada 5 kota. Huruf keempat A. Masakan terasa hambar. Biasanya kita beri. Pak, Pak jahat Pak. Biasanya jawab terus dia punya kesempatan waktu untuk mikir. Tuh kan. Itu idenya Pak. Jahat Pak. Tadi bel Anda berbunyi. Bunyi ya. Berarti harus menjawab terlebih dahulu. Kok Bapak sekongkol sih? Ini semakin tegang. Kita kasih macan. Macan. Nggak enak apa kita makan. Kasih macan aja. Kasih macan. Macan. Ya. Kita kunci jawaban. Macan. A. Kasih macan. Hampir sama. Makanan apa nih kayaknya? Kasih macan. Lu berarti ini dia, ini pikirannya udah hampir sama. Kan emang, ya, masakan yang hambar biasanya kita beri tip A. Silakan. Lina dan Kang Denny. Tim B sudah menjawab macan. Macan. Anda menjawab? Hewan. Hewan. Baik. Macan dan hewan. Macan adalah hewan juga. Tapi apakah jawabannya macan atau hewan atau yang lain? Kita akan buka. Masakan yang hambar biasanya kita beri setelah yang satu ini. Bahwa dia umurnya panjang. Itu. 40 Pak lucu. Saya emang nyari bener Pak. Saya emang nyari bener. Sedekahnya lah Pak.